Dia ini sebenarnya mau selebrasi, tapi dia ingat ini adalah mantan timnya, jadi gak jadi. Ditahannya dirinya, dia terdiam dan dibiarkannya kawan-kawannya menghampiri dia. Kelas kali ya si Haaland ini, udah kayak si Lewandowski kemarin ya kan? Cuma bedanya kalau si Lewandowski kemarin, ditahannya emosinya, dia terdiam dan dibiarkannya kawan-kawannya menghampiri dia, tapi... Hei, biawa-biawa, wow kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang hasil pertandingan Liga Champions kemarin itu. Ya seperti biasa lah, ada yang menang, ada yang seri, dan ada juga yang bolak-balik terpongkeng. Apa gak bosan ya tim-tim Eropa yang selalu masuk zona Liga Champions tapi pas masuk asik jadi badut aja? Mending macam MU main di Liga Eropa tapi menang. Minggu ini, minggu lalu terpongkeng juga dia. Oke lah, langsung aja klub pertama yang mau kita bahas adalah klub yang paling terpongkeng minggu ini, yaitu Porto yang dipermalukan sama klub Brugge di kandang orang itu sendiri dengan skor 0-4. Aduh, tiba-tiba jadi teringat pula aku sama tim yang musim lalu juga terpongkeng di kandang sendiri. Kiper orang ini pun gak habis pikir bisa kebobolan sebanyak itu. Apalagi nengok lawannya, yaitu tim Belgia yang lebih terkenal lagi Lukaku daripada klub ini. Dari dua laga yang dijalankan, Porto udah menelan dua kekalahan. Padahal udah dua spesies PP yang diturunkan sama Porto ini masih juga terpongkeng. Udahlah, kalian fokus aja ke Liga. Kan lumayan runner-up di Liga. Soalnya yang juara ya kalau nggak Benfica ya Sporting Lisbon. Dari Portugal sekarang kita ke Jerman. Bayar yang ini dulu yang kita bahas ya. Bayar yang satu lagi nanti di akhir-akhir aja. Bayer Leverkusen mendapatkan 3 poin penuh waktu menjamu tamu dari Spanyol yaitu Madrid KW. Anak asuh Diego Simeone ini harus takluk 2 gol tanpa balas. Padahal di awal babak pertama pemain dari Leverkusen sempat handsball. Tapi wasit gak memberikan penalti. Mungkin karena wasitnya ini gak kenal sama Atletico Madrid. Yang dia tahu mungkin cuma Madrid yang ini. Kalau Madrid yang ini minta penalti jelas langsung dikasih lah. Opung Hotman Perez ini bos, sudah jelas ini beres diaturnya lewat pintu belakang. Di babak pertama banyak juga peluang yang didapat Leverkusen ini. Tapi ya namanya pemain seadanya, kayak mana mau berharap lebih ya kan? Jangankan itu, tim yang banyak pemain bagus saja nggak menjamin juga nyenol. Kayak siapa wak geng? Kayak inilah. Di babak kedua, Leverkusen lebih mendominasi pertandingan dan seringkali merepotkan lini belakang dari Atletico Madrid. Repotnya orang ini kayak tiba-tiba datang saudara jauh ke rumah kita ya kan? Kalau Atletico ini nggak usah ditanya, tim parkir bus mana bisa nyerangnya kan? Mungkin udah dipikir si Simeone ini seri pertandingannya. Ah nggak apa-apalah, seri pun jadinya. Rupanya 10 menit mau habis babak kedua terpongkeng pula orang ini 2 gol. Biawa, itulah kebanyakan salam biawa pulanya si Simeone ini. Tengoklah, sekali jumpa tim Jerman yang ada bayar-bayarnya malah membarcelonakan diri pula orang ini. Selanjutnya ada tim nol trofi terpongkeng yang betul-betul terpongkeng di kandang Sporting Lisbon kemarin. Sejago-jagonya Antonio Conte, kalau yang dilatih klub masuk angin kayak gini nggak akan bisa juga bikin klub ini jadi hebat. Yang bikin sakitnya kalahnya pun di lost time berdarah. Baru ku tinggal pipis, ku pikir seri. Gitu balik, udah 2-0 aja. Nggak habis pikir lah ku nengok anak asuh Antonio Conte ini, apalagi lini depan orang ini kemarin. Udah kayak orang kantoran main fun football, nggak ada yang jago. Tapi ini baru awal laga, dan Spurs juga udah ngantongin satu kemenangan. Ya, bisalah di fase grup tahun ini, peringkat 3 aja lah kalian. Biar jumpa sama Arsenal, orang ini memang satu kasta soalnya. Udahlah nol, memang sampai kapan pun gak akan juara juga nih orang ini. Iya kan, makanya kalau mau berprestasi, kayaknya mending gabung aja Arsenal sama Tottenham ini jadi satu klub. Ah gila kok nol, rival abadi kami ini. Tunggu dulu, kalian mau sibuk jadi rival abadi tapi gak juara-juara, apa mending gabung jadi satu tim yang lebih kuat? Coba kalian pikirkan matang-matang. Iya juga ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi nol, emang kalau kami gabung bakalan juara nol? Iya gak juga. Oh iya, kalau Arsenal sama Tottenham gabung jadi satu tim, nama tim yang cocok apa ya wak geng? Coba kalian tulis dulu di komen. Tapi kayaknya kalau orang ini gabung, nama yang cocok kurasa Arsene Todd. Gak usah aneh-aneh yang kalian pikir, udah pas lah itu Arsene Todd. Arsenal Tottenham. Oh alah, kami pikir tadi Arsene Todd Todd nol. Apa itu wak geng? Arsenal Tottenham, totalitas. udahlah, lanjut lah ya. Oke, selanjutnya ada tim yang sekarang susah menang, yaitu Liverpool. Tapi malam kemarin menang orang ini, biarpun hampir seri. Tahu sendirilah pemain mahal si Andy Carroll KW Super ini, harga 100 juta, posisi penyerang. Tapi nyetak gol pun nggak bisa. Mau salah yang buka gol pertama buat Liverpool. Tumben ada kontribusi. Kemarin-kemarin kemana aja wak ini? Kemarin-kemarin agak ngelek aku nol. Ada mau salah jaringan soalnya. Tapi di menit 27, Alisson Escobar dibuat terdiam dari gol cantik dari Mohamed Kudus. Oh mak, jago juga orang Kudus bisa main di UCL ya. Golnya pun kukui, keren kali. Lebih bagus pun penampilan dia daripada gondrong yang satu ini. Bakalan jadi properti panas juga si Kudus ini di bursa transfer yang akan datang. Kayak mana Ten Hag? Ambil nggak?
Tapi Liverpool hampir aja kehilangan 3 poin malam itu kalau nggak si Matip nyetak gol mau habis babak kedua. Kalau tadi seri udahlah minggu lalu terpongkeng, sekarang seri ya kan? Apa nggak cepat kali nyusul si Tuchel si Beo ini? Makanya Ajax sengaja kalah biar Klopp nggak dipecat. Soalnya kalau Klopp dipecat, si Tuchel yang masuk gantikan dia. Terus si Klopp ngapain nol? Si Klopp? Ya si Klopp jadi magi dimit lah. Next ada tim yang sekarang lagi sakit dan belum sembuh juga, yaitu Juventus yang harus ngakuin kegegean dari lawannya. Si Nyonya tua kemarin kalah alias terpongkeng maksimal di rumahnya sendiri sama klub asal Portugal yaitu Benfica. Oh alah, sama Benfica pun bisa kalah. Itu pun di rumah sendiri, lawak kali ya. Di Serie A kesulitan, di UCL pun juga. Apakah sekarang Juventus sudah habis? Oh udahlah, nol jelas, bahkan dari beberapa tahun lalu. Padahal Juve sempat duluan unggul lewat pemain baru mereka yaitu Milik. Gol si Milik ini sempat bertahan dan gak bertambah sebelum Benfica dapat hadiah penalti dari wasit. Tendangan penalti pun langsung dieksekusi dengan baik oleh pemain Benfica yaitu João Mario. Di babak kedua bukannya Juve Pau ini menambah gol, malah mereka yang kebobolan. Benfica berhasil mencetak gol kedua mereka lewat David Neres. Skor pun menjadi 1-2 untuk kemenangan Benfica bertahan sampai pertandingan berakhir. Pemain Juve pun merasa bersalah lah ya kan, dan meminta maaf kepada fans mereka. Enak ya, kalah tinggal minta maaf ya kan. Padahal seharusnya pemain Juve ini gak perlu minta maaf sama fansnya. Soalnya masih banyak kok fans yang mendukung orang ini di masa-masa sulit mereka kayak gini. Fans Torino, Inter sama Milan tapinya. Next ada pelawak biru yang gagal menang di beberapa laga yang udah dijalani orang ini. Tapi lawak di Liga belum tentu lawak di UCL nol. Kecuali Chelsea ya. Udah ganti pelatih pun dari Tuchel ke si Harry Potter ini, gak bisa menang juga nih orang ini. Makin gak yakin pun aku sama Chelsea kalau ditukangin sama Wak ini. Prestasinya pun gak ada, cuma bisa menang lawan MU aja nya. Masalahnya kalau lawannya tadi Munchen gak apa-apa lah seri di kandang. Ini lawannya pun RB Salzburg. Walah Chelsea, udah bisa lah kalian gak usah main lagi di laga berikutnya. Kenapa nol? Ya mending gak usah main lah, daripada main pun bikin malu ya kan. Padahal The Blues unggul duluan berkat gol yang dicetak sama si Sterling. Cuman orang ini bisa kebobolan dan disamakan kedudukannya oleh RB Salzburg. Lalu si Mendy ini tadi bisa ditepisnya itu pasti. Ini siapa pula? Mana terharapkan sama sekali si pelawak kondang ini. Cuman lah Chelsea ini, udah pelatih baru pun gak bisa juga yang menang. Udah lawak si Ole, ada lagi yang lebih lawak kayaknya nih. Mana mukanya mirip asisten si Ole pula lagi ya kan. Yang jadi man of the match pada pertandingan ini adalah Raheem Sterling. Tapi kalau ku tengok-tengok mukanya kayak gak senang gitu. Kenapa itu nol? Karena gagal menang? Bukan, kurasa karena pindah ke Chelsea. Kita beralih ke big match yang gak big-big kali sih sebenarnya. Pertandingan antara Manchester City melawan Dortmund di Etihad. Gak kosong kali kemarin kok nol. Penuh juga ya stadionnya. Iya, yang menuhin kan supporter Dortmund kalau gak sepi juganya. Di pertandingan ini, Haaland harus melawan mantan timnya dan bermain ngotot untuk mencetak gol. Dari gitu banyaknya serangan City, gak ada satupun yang bisa jadi gol. Kalian tahu kenapa? Karena di babak pertama, Guardiola memainkan pemain salah cetak tapi mahal, yaitu si Grealish. Mau tim Anda susah? Pakailah jasa Grealish. Mau tim Anda hancur? Pakailah jasa Maguire. Di babak kedua, City tertinggal terlebih dahulu sama Dortmund. Golnya dicetak sama Jude Bellingham. Cuma yang namanya City jarang kali kalau nggak bikin comeback. Dan City pun berhasil mencetak gol dari tendangan bek mereka si Johnston di menit 80. Padat kali ya tendangannya. Ini kalau nggak ada jaring kurasa hancur lah bangku penonton di stadion City ini. Soalnya fansnya kan goib, jadi bolanya tembus langsung ke bangku stadion. Habis itu di menit 84, gol City yang membalikkan keadaan datang dari samantan Erling Haaland. Umpan cantik Cancelo diterjang langsung sama si Haaland. Tuh, sepaten kali ya. Dia ini sebenarnya mau selebrasi. Tapi dia ingat ini adalah mantan timnya, jadi nggak jadi. Ditahannya dirinya, dia terdiam dan dibiarkannya kawan-kawannya menghampiri dia. Kelas kali ya si Haaland ini. Udah kayak si Lewandowski kemarin ya kan? Cuma bedanya kalau si Lewandowski kemarin, ditahannya emosinya, dia terdiam dan dibiarkannya kawan-kawannya menghampiri dia. Tapi belum ngetawai dia. Oke Las, kita ke match yang paling ditunggu-tunggu sama semua fans sepak bola di dunia nih. Apalagi kalau bukan Bayern Munchen versus Barcelona. Barcelona macam rutinitas seperti biasanya ya kalah di tangan Bayern Munchen. Kali ini dengan skor 2-0 di Allianz Arena. Nggak imbang kali, tapi sering ketemu. Ini kurasa settingan UEFA aja. Biar ada hiburan kita tiap tahunnya ya kan. Kalau kita hitung-hitung dari 4 pertemuan terakhir orang ini, agregatnya itu 16-2. Kayaknya aku pernah memprediksi skor agregatnya jadi 16-4. Berarti nanti maunya di Camp Nou, Barcelona menang 2-0 lah biar agregatnya jadi 16-4. Tapi kayaknya itu nggak mungkin terjadi lah. Tahu lah klaim prediksiku selalu berselema ya kan? Iya nol, agregat 16-4 kayaknya nggak mungkin. Tapi 28-14 itu mungkin. Di babak pertama, Barcelona tampil menekan dan cukup meyakinkan. Padahal aku yakin ya skor akhir tetap menang Bayern Munchen, cuman salut lah nengok Lewandowski beberapa kali merepotkan Neuer. Tapi cuma merepotkan aja, golnya nggak ada.
Di menit 50, Munchen unggul berkat tandukan dari Hernandez yang menerima umpan corner dari Kimmich yang membuat supporter bersorak dan bikin bocil-bocil Decul kena mental. Karena gak lama dari situ, Munchen nambah keunggulan menjadi 2-0 berkat legend Man City yaitu Leroy Sané. Gak bisa dikejar sama si Konde, si Sané ini lari. Langsunglah ketawa si Thiago Silva ya kan? Soalnya kemarin pas Chelsea kalah dibilang si Konde, untunglah aku gak gabung ke situ. Nah sekarang setelah nengok gol si Sané ini langsung dibalas si Thiago. Ih untunglah dia gak gabung sama kami ya kan? Padahal kalau si Kunde mau gabung ke Barcelona kek, mau ke Chelsea kek, gak ada bedanya, soalnya sama-sama kalah. Habis itu kupikir karena jarak antar gol itu rapat, ih bisa jadi 7-0 lah ini ya kan. Tapi ternyata Munchen berbaik hati, dan gak mau buat pelatih Barcelona yang pengalamannya pernah melatih di tim Arab ini malu. Jadi 2 gol aja udah cukup lah, meskipun itu udah cukup memalukan juga ya kan. Tapi kan gue yakin kali aku sebelum match ini dimulai, banyak juga dari kalian yang pengen Barcelona menang lawan Munchen karena kakak ini. Soalnya kakak cantik bernama Dileta Leota ini yang mana juga seorang presenter, dia janji mau bugil keliling Camp Nou kalau Barcelona bisa ngalahin Munchen 3-0. Ah kecewa lah penontonnya kan? Padahal tau kali aku pengen kali kalian nengok kakak ini bugil kan? Emang kau gak pengen nol? Ah enggak lah, dosa. Cuma masalahnya aku gak pengen ya nengok kayak gitu, biar aku yang pengen. Sehabis pertandingan, si Safi masih ngebacot lagi. Gak layak kami kalah, kami main lebih bagus dari Munchen. Biawa, malah kau buka pula borokmu sendiri bang. Kenapa gitu nol? Iyalah, dari bacotnya ini malah semakin memperjelas kalau Barcelona yang lagi bagus-bagusnya jumpa sama Munchen yang lagi jelek-jeleknya tetap terpongking juga. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau Liga Malam Jumat gak usah dibahas ya. Tapi sikit lah, aku cuma kasihan aja nengok abang kami kita si Ronaldo ini ya kan. Udah turun pun dia ke MDL. Hah? MDL? Mobile Legends Development League 0? Bukan, MDL itu Malam Jumat League. Udah turun pun Bang Dodo ke MDL, ngegolin pun payah. Udah lama gak ngegolin, sekali ngegolin penalti pula. Lawan Sheriff pula, siu pula lagi malu kali ya. Udah tua kayaknya abang kami kita ini. Cuma dari penalti yang dia ingat cara nyetak gol, cara lainnya udah lupa dia. Ah udahlah, nanti terserang pula aku sama antik-antiknya Ronaldo. Cabut lah aku. Dadah Pak Geng.